Kericuhan terjadi saat massa aksi yang menuntut bertemu rektor memaksa masuk ke dalam gedung rektorat sehingga saling dorong dengan petugas keamanan. Akibat kericuhan yang terjadi, sejumlah kaca pintu dan jendela gedung pecah. Selain diturunkannya uang kuliah tunggal atau UKT, massa juga menuntut rektor segera membatalkan aturan tentang UKT tahun 2024 yang dinilai memberatkan para mahasiswa. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.